Oke, okay. kita uh, lanjut ya, karena kita sudah sudah mengetahui bagaimana konstruksi teori politik Islam dengan ketiga paradigma itu. Nah sekarang, lalu bagaimana ketiga paradigma tadi sebenarnya atau sesungguhnya teori politik Islam itu dalam masa Rasul atau ke, dalam, dalam, masa 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 Nabi Muhammad SAW? Nah, ini penting sekali, ya. penting sekali, karena saya kebetulan baru saja menulis sebuah artikel jadi ada kawan-kawan dari sebuah penerbitan meminta saya menulis tentang orientasi berislam hmm. saya diberi judul sih Islam garis keras, garis lunak, garis lentuh. Nah, <laughs> itu. Lalu Menarik juga itu. saya berpikir apa yang harus saya tulis. Sehingga saya memberi judul, tadi tulisan saya itu saya beri judul, ini Islam otentik tak lagi ada. Hmm. Jadi saya memandang semua Islam yang kita praktekkan hari ini sebenarnya tidak ada satupun Islam yang otentik. Karena yang otentik itu adalah Islam pada masa Rasul. Hmm. Itu yang betul-betul. Ini authentic. sudah sudah banyak hasil ijtihad ya. Iya ijtihad. Nah. Ini pikiran saya sendiri. Iya. Kenapa demikian? Uh, Al-Quran datang merespon peristiwa-peristiwa semasa dengan berbagai macam skalanya besar kecil praktis atau teoritis atau filosofis maka otentik dan ketika hadis merespon satu peristiwa, peristiwa juga otentik iya. karena hadis atau sunnah itu tidak lain adalah nabi muhammad SAW. Iya, iya. nah, gitu maka tidak diragukan semua orang di dunia ini muslim di dunia ini pasti ingin menjadi muslim otentik seperti otentiknya nabi muhammad. muhammad tapi orang lupa bahwa dalam perjalanan waktu, otentisitas itu mengalami banyak sekali uh, dinamika. Iya. Mengalami pergumulan dengan waktu, sejarah, nilai, masyarakat, dan bagaimana. Termasuk rentang waktu. Rentang waktu iya. terutama. Sehingga yang otentik pada zaman nabi tadi itu muncul dalam wujud yang lain, meskipun nilainya tidak hilang, tapi dalam wujud yang lain. Nah, saya menyebutnya itu Islam aktual. Iya. Sehingga ada dua, ada Islam otentik, ada Islam aktual. Iya. Nah, pandangan ini bisa kita pakai untuk membaca teori politik, ya, gitu loh. Nah, pandangan Islam aktual ini juga bisa kolega ilmu pemerintahan lihat di YouTube-nya beliau ya. e, beberapa, e, apa namanya, konten ya, ya tentang ya. Islam ya. aktual. Saya kira perlu itu. Karena itu saya beri nama Islam aktual, ya. karena saya <laughs> tidak mau, mau berpretensi ini Islam otentik, gitu loh. Kayak saya nabi aja ngomong Islam otentik, <laughs> ya. maka itu begini, maksud saya, jadi ada Islam otentik, ini adalah zaman nabi. Kemudian Islam pasca nabi itu aktual. Nah bagaimana kalau kita pakai untuk membaca realitas politik? Yeah. Sehingga kalau kita mau bicara itu tentu saja Nabi Muhammad adalah seorang teoritisi politik yang otentik. Saya kebetulan pernah mengambil pendidikan ilmu politik sebentar yeah. di University of Massachusetts, Amerika Serikat. Yeah, uh, belajar dengan 25 dosen ahli politik Amerika. Dan tiba-tiba pada satu hari, salah satu dosen itu mengatakan kepada saya uh, bahwa Muhammad is, apa ya dalam bahasa dia itu, ini juga saya tulis dalam satu buku saya yang berjudul Dari Amerika Kududukan Takbah yeah, yeah, yeah. itu. Ada satu bab cukup panjang tentang bagaimana pandangan uh, seorang ahli ilmu politik Amerika terhadap Muhammad. Uh, dia mengatakan bahwa Muhammad is a genius, Uh, is a political genius. genius. Nah. Jadi dia mengatakan Muhammad is a political genius. Gitu. Saya tidak sempat mengejar dia untuk memberikan elaborasi lebih lengkap ketika di kelas, tetapi begitu dalam forum santai uh, makan siang itu, saya datang. Namanya siapa ya? Saya kok lupa. Uh, Mike, Michael Hanahan, hmm. dokter Michael oh. Hanahan kayaknya pernah sini juga beliau. Civic ya, Civic Education. Yeah, ya, ya, yeah, iya. Yeah. Mike Manahan ya. Ah, betul. Ya. Yeah. Terus saya tanya, Hai Mike, uh, you mentioned about Muhammad as political genius. Actually, this concept is very important for me as I am a Muslim and I have a very strong interest in political, Islamic political theory. So, saya tanya dia, would you like to uh, elaborate more? kalau yeah. nah, dia mengatakan, ya, bagi saya, Muhammad itu seorang jenius politik karena dia melakukan banyak sekali tindakan-tindakan politik yang tak terpikat oleh orang. Ini. Nah. Salah satunya adalah misalnya tentang bagaimana dia melakukan penaklukan penaklukan. E, mungkin orang Jawa akan mengatakan kalau misalnya di Jawa ini kan ada falsafah politik menang e, ngeluruk tanpa bolu. Nah itu kita menyerang tanpa pakai bala tentara kemudian menang tanpa ngasorake. Ternyata. Me kita menang tanpa harus menganggap orang lain merasa kalah. Saya kira yang dikatakan Mike berkaitan dengan Nabi Muhammad itu salah satunya adalah itu. Gitu. Hmm. Dan jangan-jangan memang falsafah Jawa juga dipengaruhi oleh falsafah Nabi Muhammad. Yeah. Nah, itu secara tidak -tidak. Karena sudah, sudah, sudah sejak lama juga. Yeah, kan? Karena lebih lama Nabi Muhammad yeah. ketimbang para raja di Jawa. Yeah. Kan? Nah, itu ya. Itu itu satu pandangan yang ingin saya kenakan bahwa ternyata banyak sekali Uh, ada beberapa yang bisa kita kutip tentang sesungguhnya Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang prototipe pemimpin agama, namun sekaligus juga prototipe seorang pemimpin politik. Yeah, yeah. Bahkan kalau kita bicara tentang politik dan hukum itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah di um, US Supreme, Supreme Court, get, uh, apa? Supreme Court itu apa? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Amerika. Itu kan ada gambar-gambar tokoh-tokoh hukum dunia. Jadi nah, situ ada patung Nabi Muhammad. Hmm. Memang agak kontroversial karena Nabi Muhammad kok dipatungkan gitu ya, tapi Patungnya berupa apa? Patung, patung beneran. Jadi gambar putih gitu uh. tapi eh, tinggal, Sehingga tapi tahun 60-an 70-an verifikasi dari Islamic Community of United States sudah menyelesaikan itu. Uh, cuma Akhirnya diganti apa? Masih tapi nggak ada mukanya. <laughs> tapi Supreme Court mengatakan begini, no no no, This is not about humiliation. Ini yeah, bukan mas. menghina Muhammad, tapi jadi itu ada Hammurabi, ada yeah, simbol, lagi simbol simbol ya. simbol tokoh yeah. politik dan hukum dunia. Yeah. Dan nabi Muhammad di situ. Yeah, yeah, nah, yeah. Gitu. sehingga saya dalam buku yang tadi saya sebut uh, dari Amerika pergi Ka'bah itu, saya mengungkap sisi-sisi itu juga, bukan dalam konteks Muhammad yang dihina oleh orang Amerika karena dipatungkan, yeah. tapi lebih kepada Ternyata eh, kampiun politik dunia seperti Amerika itu juga memandang Muhammad sebagai salah satu pendiri teori politik ya. dan hukum. Nah oke, okay. nah poin lainnya adalah kalau kita bicara tentang konstruksi politik pada zaman Nabi, ya. mau nggak mau kita harus ikut alur kronologis. Alur kronologis itu maknanya kita melihat ada dua fase. Ya, Ada dua fase di Mekah. Sama Madinah. Dan Madinah. Oke. Okay. Nah di Mekah para ahli politik Islam menyebut itu satu fase yang sifatnya hanya elementer. Ya apa ya? Mungkin dalam dunia politik membangun kekuatan. Transisi, transisional, enggak ya? Belum lagi transisi. Iya. Karena kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad mengalami imbar. Iya. Betul. Dan, ya. dan tidak punya kekuatan. Dan tidak disana. punya kekuatan. Iya. Jadi, masih dalam proses membangun empati, gitu lah yeah. ya. Kalau kita misalnya, eh, mungkin analogi begini juga bagi sebagian orang dianggap menghina. Yeah. Tapi maksud saya, kalau kita ikuti sejarah yang lebih dekat, misalnya di Majapahit, ketika Raden Wijaya mewarisi eh, Singosari dari Kertanegara, dalam keadaan Kertanegara dibunuh Jaya kemudian datang Pangeran Ike Mese panglima Masih dari Cina hmm. mau menyerang Kertanegara karena waktu itu motong telinga utusan dari Cina. Yeah. Maka dia mengatakan <tuk> dia mengatakan yang membunuh Kertanegara katwa kamu serang hmm. aja dia. Nah, tapi diam-diam dia membangun kekuatan, minta tanah di Mojokerto yang namanya Tari itu lalu menjadi kekuatan kekuatan politik Majapahit. Maksud saya begini, eh uh, apa kita menyebut masa masa ketika Raden Wijaya minta bantuan Arya Wiraraja di Sumenep, Arya Wiraraja kemudian ngirim anaknya yang namanya siapa? Lawe, Ronggo Lawe. Pangkatnya Ronggo. Yeah. Jadi Ronggo itu pangkatnya. Kemudian melakukan setting kekuatan politik di tanah yang bernama Tarik itu ya. Yeah. Itu itu apa kita sebut dalam dunia politik? Meminta nah ya katakanlah itu sebagai political establishment ya anggaplah begitu hmm. ya nanti pak yana yang bisa mencari istilah yang sebenarnya maka banyak ahli melihat nabi muhammad ketika di mekah itu melakukan political establishment hmm. nah gitu jadi tentu saja karena karena motifnya adalah teologis awalnya sehingga ini menjadi sulit dipisahkan tapi yang menarik adalah pada saat melakukan political establishment itu uh, Nabi Muhammad juga melakukan persuasi kepada kekuatan-kekuatan politik lain. Oke. Okay. Tapi, tapi memang dia sudah punya modal ya. Yeah. Jadi modal modal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad pada zaman Makkah itu menurut saya adalah social trust. Social trust. Nah itu sesuatu yang amanah. Amanah. Social yeah. trust ini yang yang menurut saya menjadi modal penting bagi uh, proses untuk melakukan social establishment itu ya, social uh, misalnya begini. Di di Qures, Nabi Muhammad ini kan lahir di suku Kures ya. Iya. Nah, suku Kures ini di dalamnya banyak sekali klan-klan. Nah, antar satu klan dengan klan yang lain atau bani-bani itu itu kan saling itu kan saling berebut kekuasaan sehingga satu ketika terjadi banjir yang menyebabkan batu di Mekah di Ka'bah itu bergeser itu ya maka klan-klan ini pada berebut pada berebut siapa Oke. yang harus meletakkan batu ini ke Kaabah. tempatnya oh. nah yang kita kenal ajaran saat itu ya. yeah. semua ingin bani ini pengen Suku itu pengen yeah. gak ketemu. Tiba-tiba mereka bersepakat bahwa oke okay, siapa orang yang pertama kali masuk pintu Ka'bah hari ini dia lah yang kita tunjuk untuk mengangkat batu itu. Dan ternyata orang yang masuk itu adalah Nabi Muhammad. <laughs> Tapi yeah, yeah. Nabi Muhammad pun tidak lantas mengangkat mengangkat dengan tangannya sendiri. Begini bukan. Tapi dia katakan tolong ambilkan saya sebidang kain hmm. empat persegi. Kemudian satu dua tiga empat pemimpin masing-masing suku pegang pucuknya masing-masing. Oke. Okay. Dan saya yang akan mengangkat ke tengah itu. Dengan Nabi Muhammad mengangkat batu itu ke tengah di tengah kain dari tempat bergesernya batu itu menuju ke tempat dasar aswad berarti dibawa oleh semua suku. Oke. Okay. Nah itu coba kalau kita pikir dan nanti yang meletakkan ke anu lagi Nabi Muhammad. Nah, coba okay. kalau kita pikir berarti itu kecerdasan apa? Itu kecerdasan politik betul, yang luar biasa. Betul. Nah, sehingga, dengan, dengan mengakomodir semua. Nah, jadi di situ maka saya mengatakan Muhammad sebagai seorang pribadi memang punya social trust. Yeah. Sehingga dia dipercaya untuk menjadi penengah dari persoalan itu tadi. Dengan politi, uh, social trust tadi itu lalu dia melakukan political establishment ketika waktu yang yang di uh, waktunya sudah datang. yaitu yeah. sebagai seorang pemimpin hmm. Pemimpin masyarakat ya, dia datang, menawarkan revolusi. Tapi pada yang sama juga dia tidak melupakan lobby dengan kekuatan-kekuatan politik lain di luar Mekah. Nah, itu ya. Jadi itu yang di Mekah. Itu kalau kita bicara tentang yang yang di Mekah. Embargo terjadi. Kalau misalnya saya ingin mengutip beberapa hazanah dalam tafsir ya sebagai perbandingan. Bukan mudah Muhammad melakukan political establishment. Itu embargo pada Nabi sendiri kan? Nabi dan keluarganya. Nabi dan keluarganya. Dan komunitasnya. Oke. Okay, okay. Jadi karena kalau komunitasnya berarti bangsa Quraisy di situ. Bukan, Bukan. Ya. Artinya yang mengikuti. Yang mengikuti Nabi. Yang mengikuti Muhammad. Ada cerita kan kalau kita baca sejarah tentang turunnya ayat-ayat itu yang kalau kita kaitkan dengan politik dan embargo ini. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Kemudian melapor kepada beberapa orang. Semua percaya. Kemudian waktu kedua. Lalu setelah itu beliau mengumpulkan. Ini lagi-lagi berkaitan dengan soal trust. Oke. Itu ya. Sosial trust tadi. Saya ingin menambah fakta lagi. Lalu beliau kumpulkan. Semua orang di Mekah dengan mengatakan. Wahai penduduk Mekah. Mari semua berkumpul di lembah ini. Dan semua ikut. Pertanyaannya kenapa semua ikut? Iya. Karena Muhammad yang nyuruh. Tak mereka tidak Suka. sebagian yeah. tidak percaya Muhammad Nabi, hmm. tapi ketika Muhammad mengatakan, ayo kumpul, aku punya berita bagus, berita penting, semua berkumpul. Begitu berkumpul di lembah itu, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, seandainya aku katakan kepadamu bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, akan hmm. kalian percaya? Hmm. Dan semua mengatakan, kami percaya kepadaMu, Bahai Muhammad. Hmm. Nah, kalau kalian percaya dengan perkataanku, maka hari ini aku akan membawa sebuah kabar tentang Nabi Muhammad. Pertama adalah, uh, kabar itu adalah bahwa aku baru saja menerima wahyu dan diangkat sebagai Nabi, nabi. oleh Allah. Ah, hmm. sudah. Buyar. Tuh. Setelah perkataan itu muncul, buyar. buyar. Buyar itu artinya pembelahan sikap terjadi. Yeah. Yang sini percaya, yang sini nggak percaya. Dan salah satu pamannya, Abu Lahab, mengatakan, celaka engkau Muhammad. Iya. Yeah. Jadi hanya karena ini engkau memanggil kami ke sini. Hmm. Nah itu. Lalu turun surat al habib itu. Ya, ya, ya. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Ternyata setelah surat al habib itu, surat berikutnya kan al-dhuha. Itu dua tahun, hampir tiga tahun Nabi tidak menerima apa-apa. Coba. Ya. Maksud saya nanti kita analisis dalam konstruksi politik. Gitu loh. Jadi mendapat wahyu Allah satu dua tiga. Oke, berarti aku Nabi beneran kan ya. sudah ya ternyata tiga tahun nggak dapat apa apa lagi Gak ada wahyu sama sekali Gak ada wahyu tiga tahun sehingga orang-orang Mekah bilang ah Muhammad katanya katanya kamu memimpin katanya kamu memimpin masyarakat mana buktinya katanya kamu menawarkan Tuhan baru mana nggak ada apa apa dalam situasi itulah kita bisa bayangkan bagaimana melakukan political establishment di Mekah yang melawan established ya, authority ya itu jadi kuras itu kan naop no, besar ya betul itu luar biasa Barulah turun Watuha itu, kemudian Allah mengatakan. Itu setelah dua tahun. Dua tiga tahun lah. Berikutnya. Jadi Cukup kita lama. Lama. Apa yang bisa kita petik hmm. dari pelajaran ini? Pelajaran ini apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Ya berarti Nabi Muhammad melakukan political establishment di Mekah itu begitu sulit. Walaupun yeah. dia sudah punya modal sosial yeah, Ya betul. Dia Allah menjamin mawadah kamu jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhanmu. Nah, Itu ya. Baru setelah itulah kemudian terjadi. Bagaimana kita menyebutnya dalam dunia politik? Tentu. Setelah dirasa Mekah ini, Mekah mungkin is not visible ya. Iya. Ini enggak, mungkin tidak bisa berubah. Tidak ya? bisa berubah, Terus, kemudian. Motoritas iya. terlalu tinggi untuk Betul. ditantang. Anak muda usia 40 tahun. Ya kira-kira revolusi itu tidak mungkin lah. Revolusi tidak mungkin lah dari sini. Hmm. Ya dulu saya ketika kecil membaca Nabi Muhammad usia 40 tahun menjadi Nabi. Itu saya rasa sudah. Luar biasa ya. Sudah Luar biasa, sudah, ya? sudah, sudah, bukan <laughs> luar biasa pasti maksud saya. Ya. Berarti 40 tahun itu kan sudah tua. Hmm. Ternyata saya menyadari setelah sekarang saya ini usia 42 tahun. Berarti ya kayak gini. Saya, saya 41 tahun. Nah, <laughs> makanya, sehingga ketika dalam usia seperti ini kita melakukan revolusi sosial betul di atas kita ya, terlalu betul. banyak otoritas yang lebih tinggi saya bisa membayangkan gitu loh ya, ya. tapi ketika dulu SD Hanawiah ya, ya, membayangkan 40 tahun itu kan memang sudah gede ya. dan <laughs> memang 40 tahun itu apa namanya standpoint ya standpoint jadi ada sosial ada political establishment meskipun dari dan saya kira dari penjelasan Pak Boy tadi memang Ya yes, uh, Rasul merasa kekuasaan yang ada itu tidak bisa di apa namanya di sedemikian rupa kekuasaan yang ada itu mm -hmm. tidak bisa dirubah tidak bisa yeah. uh, apa sangat kuat sangat kuat sekali maka apa yang kemudian beliau lakukan setelah itu Nah ada yang menarik saya ingin kutip ini dari seorang Kaisar dari Romawi ya karena zaman itu kan ketika Islam muncul Romawi di Barat Persia di Timur Utara ya yeah. Raja Heraclius Raja Heraclius itu konon sangat penasaran dengan Muhammad hmm. jadi dia bertanya kepada seseorang tadi ada karavan tadi itu rombongan dagang Mekah yeah. itu he, 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 apa, apa namanya Kapilah, kapilah. Hmm. dia bilang sama prajuritnya nanti kalau ada rombongan dari Mekah tolong tegak dicegat kemudian ditanya eh adakah di antara kalian di sini yang dalam rombongan ini yang punya hubungan keluarga dengan Muhammad. Muhammad. Lalu salah satu pamannya saya tidak ingat yang mana tapi dalam kitab itu disebutkan salah satu paman Nabi Muhammad mengangkat tangan saya. Oke kalau gitu silakan rombongan istirahat di sini jamu baik-baik. khusus biasa. kamu dengan saya hmm. saya ingin dialog empat mata dengan kamu tentang Muhammad. Itu akhirnya ditemani seorang penerjemah mereka berdialog dan Raja Heraklius atau Kaisar Heraklius mengatakan, saya punya beberapa pertanyaan kepadamu tentang Muhammad. Kalau kau jujur menjawab pertanyaanku ini, aku juga akan jujur membuka. Kenapa aku bertanya begini? Nah, nah itu, oke okay, deal deal. Nah, oke. Okay. Pertanyaan pertama yang di yang dilontarkan oleh Heraklius itu adalah, apakah Muhammad itu anak seorang raja? Hmm. Apakah Muhammad itu anak seorang raja? raja. Ya tentu pamannya mengatakan tidak. <laughs> Bapaknya sudah meninggal. Iya. Ibunya juga eh, ibunya sudah meninggal. Sudah meninggal Usia sekian dan dia tidak anak raja sama sekali. Ya biasa-biasa. Meskipun keluarga besarnya aristokrat ya, iya, karena iya. kuret iya. bangsawan lah ya. Bangsawan. Iya. Tapi kan tidak raja. Betul. Kemudian oke okay, yang kedua. Apakah dulu zaman dulu kakek-kakek buyut-buyut keturunan-keturunan Muhammad dulu ada yang pernah jadi raja? Tidak, Tidak ada. Ada. oke. Terus, yang kedua, apakah pengikut Muhammad itu kalangan masyarakat bawah atau masyarakat elit? Itu pertanyaannya. Iya, iya. Kemudian, Pak Muhammad mengatakan orang kecil, hmm. dan apakah orang-orang itu makin hari makin cinta kepada Muhammad atau, atau makin mungkin, benci? Hmm. Dan orang ini mengatakan makin mungkin, cinta. makin cinta. Maaf. Apa yang diajarkan oleh Muhammad, sehingga hmm. mereka makin cinta cinta dan kasih sayang, menghormati orang lain, membebaskan yang terbelas. Ya, ya, ya. Oh, termasuk tadi sosial. Maka Heraclius mengatakan, "Aku akan buka. Kenapa aku bertanya demikian?" Satu. Kenapa aku bertanya kepadamu bahwa Muhammad adalah anak raja? Kalau dia anak raja, maka dia ngaku-ngaku nabi kemudian melakukan political establishment itu karena ingin mendirikan kembali kerajaan Kekuasaan bapaknya. Kekuasaan mungkin. bapaknya. Kedua. Kalau Muhammad Bukan anak raja, tapi zaman dahulu, mbah-mbahnya pernah ada yang jadi raja, maka sangat mungkin dia ngaku-ngaku karena mungkin jadi raja. Iya. yang ketiga. Kenapa aku tanya, dia yang ikuti siapa? Kau menjawab orang-orang uh, bawah kecil. Iya. Itulah hakikat pemberdayaan politik. Mm. <tuh> nah, kalau, dia kalau, dia kalau di politik, wong cilik, <tuh> nah, um cili. <tuh> nah, Jadi, coba modal apa yang dimiliki Muhammad iya. itu, ya? Nah, Cuma saya tidak terlalu yakin halal begini. Banyak diungkap dalam konstitusi teori politik itu, loh. Enggak, ya kan? enggak ada. <laughs> nah, jadi, Muhammad mestinya memang di politik Islam, di iya, oleh politik Islam, iya, banyak itu. dibahas itu. Jadi, Muhammad punya modal apa? Itu tadi, di, eh, siapa yang dia dan Dia mengatakan revolusi itu memang dimulai dengan memihak orang kecil. Itu Ira Kemudian, apakah pengikutnya makin banyak, makin banyak. banyak, dan mengajarkan cinta kasih? Iya. Nah, maka saya kira itu. Poin-poin penting yang bisa kita kita ambil ketika kita berbicara tentang zaman Mekah. Mekah. Nah, hijrah. Rasul zaman Mekah. Hijrah ya, kemudian ke Madinah. Artinya hijrah itu setelah tadi eh, apa namanya, Rasul dapat wahyu terakhir. Ya. ya. Setelah itu kemudian hijrah. Wah, tidak wahyu terakhir. Iya, maksudnya wahyu di, di Mekah. Di Mekah kan kurang lebih 11 tahun, dua hmm. tahun kan. Jadi melakukan political establishment dengan segala macam eksperimentasi modal sosial iya dan segala macam apa namanya pergerakan, pergerakan lah ya. Pergerakan itu kan itu kan 11 tahun 12 tahun. Lama, -lama juga ya. Iya kan Lama anggaplah juga. Nabi Muhammad ini secara total 23 tahun ya <tuh> melakukan dakwah ini separuh di Madinah, separuh di Mekah berarti 11 11 atau 11 12 iya. kan begitu. Maka setelah 11 tahun atau 12 tahun di Mekah baru beliau ke Madinah. Madinah, dan ke Madinah kan tidak sembarangan. Iya. Yeah. Yang waktu itu juga namanya bukan Madinah, tapi Yastrib Yastrib, yeah. nah, ya. Gitu. Yeah. Nah maka tentu ada lagi-lagi ada political visibility. Pilihan Yastrib Kenapa sebagai Yastrib? Nah, gitu. tempat untuk hijrah. Tempat ya. hijrah. Ternyata ada kafilah-kafilah kafilah yang datang hmm. Muhammad. Kalau memang kau tak lagi aman di sini, nah, ada tawaran-tawaran. Tawaran. Ya. Kemudian nabi Muhammad pergi ke sana. Oke. Okay. Saya kebetulan sudah berangkat umrah. Dan saya menganggap perjalanan umrah itu betul-betul sejak perjalanan yang spiritual and historical. Hmm. Karena lalu saya jadi bisa memahami padahal saya naik bis dari Madinah ke Mekah, itu kurang lebih 6 jam. 6 jam. Tapi alamnya kan enggak berubah, struktur yeah. alam zaman Nabi dengan sampai sekarang. Ya begitu begitu saja. Ya begitu begitu, begitu saja. Hmm. Sehingga saya punya perenungan yang sangat mendalam. Jadi dulu Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah, Mekah ke Madinah, naik kuda, naik unta, dalam keadaan begini, nah. gitu ya. ya. Yang beda ya, cuma mungkin jalan saja, ini. Jalannya. Ya. Meskipun nah. kita juga sempat disinggahkan. Oh ini namanya wadi apa gitu? Saya lupa. Inilah tempat Nabi Muhammad dan uh, Abu Bakar mampir, terus di mini, diberi minum oleh seorang pengembara oh. kambing yang kepala kambingnya itu kaget biasanya kambingnya ini kurus waktu batu itu sudah banyak <laughs> karena <laughs> ada yeah. Nabi Allah di situ nah maksud saya begini ternyata eh, Nabi Muhammad di situ yang pertama-tama beliau dirikan adalah masjid Kuba iya yeah, masjid Kuba nah maka inilah kita berbicara tentang masjid dalam konstruksi teori politik Islam zaman itu maka masjid bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah dalam makna yang sekarang tapi Masjid menjadi pusat kegiatan umat. Iya. Masjid Kuba. Episentrum lah ya. ya Episentrum kegiatan umat. Kemudian baru itu setelah itu. Jadi satu uh, sampai ke Madinah itu apa saja yang bisa dilakukan. Tahap kedua adalah sebagai tahapan kedua ya. Maka menurut saya ada satu adalah, ya berarti harus ada basis. Iya. Basis umat ini harus dibangun terlebih dahulu. Nah, ini gitu. Nah, basis umat ini kan betul. tidak hanya basis tapi kepercayaan nah, itu tadi ada social trust ya. ada ada social integrity ya, betul. kemudian yang kedua setelah setelah basis sosial Nabi Muhammad juga membangun nilai persaudaraan hmm. ya istilah muhajirin dan ansor ya. itu kalau kita baca sejarahnya waduh itu kalau bukan seorang pemimpin yang karismatik sulit ngatur begitu betul. Bagaimana orang yang berasal dari Mekah nggak punya apa-apa tiba-tiba dikawinkan tiba -tiba dengan orang yang punya apa-apa di Madinah dan mau orang kaya lah gitu. <laughs> orang kaya kemudian tiba-tiba <laughs> yang tidak punya apa-apa, eh kamu kesini hmm. karena kamu kaya kamu saudara kan dengan ini dan hmm. punyamu adalah punya dia dan mau. Hmm. Nah itu ya. Kemudian Nabi Muhammad membangun sarana-sarana uh, sosial, -sarana pasar. Kasar loh, aktivitas ekonomi. Iya, iya. Ruang-ruang publik lah ya. Ruang publik dibuka sehingga terjadi uh, untuk untuk ini saya menyarankan teman-teman untuk membaca sebuah buku judulnya Sejarah Madinah. Ternyata teori ruang publik itu sudah Nabi Muhammad sudah, sudah mengkonstruksi itu ya. Sudah ada, termasuk yang sering saya ceritakan, saya ini malu ternyata rumah saya lebih tinggi dari rumah tetangga. Hmm. Karena itu melawan sunnah Nabi. <laughs> <laughs> itu saya tahu setelah saya baca buku Sejarah Madinah itu. Makanya orang ya, Jawa itu kalau rubah biasanya lebih lebih bawah dari kepalanya, nya, saya ingat saya. Nah gitu, jadi rumah-rumah <laughs> Jawa itu. Jadi ada pasar, ada konstruksi sosial, kemudian yang secara politik lahirlah sukuifah Madinah, piagam Madinah. Kita tahu struktur awal masyarakat Madinah itu sudah plural. Piagam Madinah itu untuk melihat eh, keberadaan ansor dan muajirin hanya dan muajirin hmm. karena itu kan sudah satu kelompok. Iya karena di, di dalam juga ada Yahudi ada ah. segala macam itu ya. Jadi Bani panikunoi, Bani Nadir dan segala macam. Kalau kita baca sejarah Yahudi, kan sebagian diaspora Yahudi itu kan termasuk ke Arab, yeah. ya ke Madinah itu. Yeah. Nah, karena Yahudi kan jauh lebih dulu dari dari Islam kan. Yeah. Maka sebelum Nabi Muhammad sampai di Yathrib lalu mengganti namanya dengan Madinah itu ya Yahudi sudah ada, hmm. ada Yahudi, ada juga Kristen. Nasroni apa namanya? Nestoria atau apa nah, gitu. Eh, kalau... Dan pergantian nama menjadi Madinah itu masyarakat sana juga tidak menjadi masalah tidak ya? Tidak menjadi masalah, bahkan itu penghormatan karena diperlukan uh, oleh seorang pemimpin pom nah. itu uh, iya. Ya itulah pemimpin karismatik itu. Namanya Yathrib lalu jadi Madinah. Madinah artinya kota kan. Al-Munawwarah. Yang bersinar. Iyi. Iyi. Konon Yathrib itu juga kos, e konotasinya kurang terlalu baik. Oke. Hmm. Oke. Okay balik ke piagam Madinah tadi itu jadi Nabi Muhammad membangun apa di situ kalau kita sebut ya anggaplah itu undang-undang iya. berarti kan apa konstitusi konstitusi ya jadi iya. ini piagam Madinah itu konstitusi. konstitusi. maka kalau kita ikuti penjelasan penjelasan almarhum Prof Damrarso dalam buku ya bang itu luar biasa karena itu konstitusi hak minoritas ada di situ iya. bahwa kamu Yahudi tidak apa-apa, kamu Nasrani tidak apa-apa, ikut komunitas kami tapi dengan aturan-aturan begini. Nah, kalau sudah dibangun konstitusi berarti itu sudah masuk negara. Negara. Nah, itu. itu. <laughs> Karena itulah maka para ahli politik maupun para pengkaji Islamic Studies dari kalangan orientalis maupun muslim sangat banyak yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah itu sebenarnya membangun sebuah negara dalam ukuran teori politik modern sekalipun. Dalam ukuran teori politik modern sekalipun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu memang membangun negara. Kalau dilihat secara wilayah Madinah itu sama dengan Yunani Romawi. Secara ya? wilayah. Jauh. Wilayah. Lebih besar atau lebih kecil? Oh, maksudnya ukurannya. Ukurannya. Ya kalau Madinahnya saja tentu lebih kecil. Ya, ya sama dengan Yunani lah mungkin ya. City State ya. ya. Cuma kan kalau kita ke belakang kan Yunani City State tapi ya, negara -negara. ketika Yunani bergabung menjadi Romawi lalu Romawi menjadi Alexandria dan lain-lain ya. kan besar besar ya, ya. Tapi kalau Yunani sendiri ya, ya mungkin ya kurang lebih segitu. Jadi membangun konstitusi, membangun angkatan perang. Ya. Nah, meskipun perang di sini juga perlu penjelasan yang lain lagi itu ya ya barangkali pertahanan keamanan pertahanan keamanan gitu. kemudian Madinia. kohesi sosial iya. itu mekanisme pasar lokal gitu. kemudian nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam mereka sendiri sebagai masyarakat intinya Madinia. intinya rasul membangun konstruksi uh, sosial budaya ya hmm. di di, di nah, maka, itu maka mungkin saya perlu bertanya dalam konstruksi teori politik modern syarat sebuah negara itu apa Konstitusi, konstitusi iya. kemudian. Nah, punya kan tadi iya. masa saya. Mari kita hitung. Ya, wilayah, wilayah ada. Penduduk, penduduk. Iya. Konstitusi. Terus kemudian uh, ada pengakuan. Pengakuan ya, ada. Beliau kan, iya, beliau kan iya, diakui, diakui sebagai sudah. sebagai pemimpin yang karismatik. Iya, betul. Sudah jadi itu. Nah, kalau empat ini dianggap sebagai bahan dasar negara, berarti sudah. Sudah. Maka itulah kembali kepada Michael Hanahan tadi, Mike yang menyebut Muhammad is a political genius, hmm. saya kira kalau kita membaca dengan sangat baik iya. ya selama ini saya membaca begini-begini tapi kan e, lebih banyak berkaitan dengan sejarah dan dan kaitannya dengan hukum Islam hmm. sehingga saya jarang sekali mengungkap sisi-sisi politik Nabi Muhammad. Jadi kesimpulan yang bisa di saya ambil dari pembicaraan kita Pak Boy bahwa berarti Rasulullah sudah mengkonstruksi negara itu di Madinah itu tepat sekali dan itu adalah dalam konteks teori politik berarti itu konstruksi mm -hmm. politik Rasul yeah. Madinah itu adalah konstruksi teori politiknya Rasul betul nah. makanya tadi saya katakan saya tidak bisa mengutip salah satu ya tapi mungkin nanti kita bisa cek beberapa Orientalis selain selain Mike tadi itu kan yang yeah. yang modern apa namanya yang sekarang masih hidup ya tapi Orientalis Orientalis zaman dulu yang berbicara tentang teori politik Nabi Muhammad, mereka semua mengatakan yang dilakukan Muhammad itu betul-betul membangun negara. Lalu apakah kita bisa bisa ambil kesimpulan, bisa nggak kita kemudian mengambil Madinah itu sebagai model Saya kira dari bisa. konsep negara itu? Bisa. Dan apakah itu yang disebut dengan... Masyarakat Madani itu dari situ. Iya, masyarakat ah, Madani ya dari situ ya. Iya. Kalau kalau konstruksi barat mungkin civil, civil society, society. Ya. Ya, peradaban yang dibangun. Ya, ya. jadi keseimbangan, kesetaraan, pola hubungan orang tidak lagi didasarkan pada sukumu apa, nah. identitasmu apa, tapi lebih Jadi besar. sebenarnya model negara yang dibangun oleh Nabi itu seperti apa? Yang yang saat ini kelompok-kelompok tertentu ingin uh, yang mereka bayangkan bukan negara Nabi Muhammad, tapi dinasti Hmm. Nah, kalau saya memberi hmm. Nanti ya di bagian berikutnya kita bicara tentang itu hmm. Tapi maksud saya begini uh, Saya Kalau yang mereka inginkan itu adalah Negara versi Nabi Muhammad sebagai nilai Itu adalah Madinah jelas Madinah. Madinah jelas Dan karena itu Mereka tidak bicara tentang minoritas-mayoritas lagi iya. Yang harus di hmm. Nah retorika mereka aja sudah anti-minoritas iya. Masa Nabi anti-minoritas Iya tidak ada atau kalau mau studi yang lebih detail lagi tentang piaga Madinah itu ada penulis seorang guru besar di Kanada kalau nggak salah Denver Emon dia nulis detail sekali tentang piaga Madinah tentang piaga Madinah jadi ya apa ya sebagai kesimpulan kita bisa mengatakan ada dua fase ketika Nabi Muhammad membangun negara hmm. yaitu fase di Mekah dengan segala macam nanti tadi yeah. jelaskan itu Kemudian fase kedua di Madinah, di Madinah dan itulah fase yang sesungguhnya. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Quran misalnya ketika di Madinah Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu. Yang wahyu wakyunya disebut dengan wahyu ayat surat atau ayat ayat atau surat Al-Madaniyah. Hmm. Cirinya adalah panjang-panjang, panjang-panjang. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu hmm. dan beris, berisikan konstruksi hukum. Hmm. Kalau Yuhana. di Mekah itu masih etis. Iya, Ya Yohanes ya. ya, begini begini begini. Hmm. Nah, tapi ketika sampai di Mekah eh, di Madinah itu isinya sudah konstruksi hukum. Puasa gimana bunyinya? Ya Yohanes tidak mau nukuti kisos misalnya, hmm. hukum kisos. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usia. fil kotla. Hmm. Bagimu diwajibkan hukum kisos dalam pembunuhan. Hmm atau apa lagi jadi semua konstruksi hukum itu diawali diawali dengan ya, ya, Latina Latinamano karena memang secara moral modal politik sudah, stabilis. sudah stabilis. Nah, artinya Rasul mengkonstruksi politik itu sudah sejak di Mekah dan dibendah, meskipun kemudian uh, luarannya berbeda ya Beda. dan apa namanya uh, proses yang dilakukan proses politik yang dilakukan oleh Rasul di Mekah dan di Madinah berbeda karena di, di Mekah ini melawan kekuasaan. Ya, ya. Luarannya tidak disampaikan sama tentang kesetaraan, ya. civil right, Keadilan, minority ya. right, uh, equality dan ya. seterusnya dan seterusnya. Tapi karena konstruksi sosialnya berbeda di Madinah mungkin lebih egaliter. Dalam arti egaliter itu lebih plural. Ya. Tapi juga tidak ada otoritas tertinggi yang seperti yang kuat seperti di Mekah, kuat seperti di Mekah, gitu. dan suku-sukunya juga cukup, nah, cukup banyak terbuka, hmm. gitu. Apalagi para para pemimpin sukunya sudah mengundang kan, iya. oke okay, datanglah. Maka itulah kita sebut saja dengan negara Madinah Ya, hmm. dalam konteks demokrasi memang negara terbuka itu negara yang memang yang bisa dikonstruksi sedemikian ya. peradabannya hmm. segala macam itu. Dan negara, negara yang tertutup jelas yeah, yeah, uh, yeah. menghasilkan kekuasaan yang otoritarian, yeah. yang absolut, mm -hmm. yang ya, jauh dari apa yang di, tadi disampaikan Pak Boy nilai-nilai Islam yang disampaikan atau yang didorong oleh Rasul. Yeah.